Sejumlah kendaraan berjalan perlahan melintasi pekerjaan konstruksi jaringan pipa air limbah di Jalan Cikini Raya dan Pegangsaan Timur, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Juli 2024. Proyek pekerjaan konstruksi jaringan pipa air limbah yang sudah dikerjakan sejak Oktober 2023 di Jalan Cikini Raya dan Pegangsaan Timur belum kunjung rampung dan kerap menyebabkan kemacetan parah terutama di jam sibuk baik pagi dan sore hari akibat jalan yang semakin menyempit.